books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself up on that list. But she said, where you wanna go, how much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. Pemirsa, Kamis 25 Mei 2017 menjadi momen bahagia sekaligus berkesan bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Boyolangu, di mana SMA Negeri 1 Boyolangu tengah menggelar Wisuda Purnawiyata untuk tahun pelajaran 2016-2017. Hai pemirsa JTV, berjumpa lagi dengan saya Kiola Reli. Nah, sekarang nih kita ada di acara Wisuda kelas 12 SMA Negeri 1 Boyolangu. Gimana nih acaranya? Yuk langsung aja kita ikutin bersama-sama. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Satu persatu, wisudawan-wisudawati pun memasuki tempat diselenggarakannya Purnawiyata dengan diiringi paskibra. So singing on my own. Now I can find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Selanjutnya, dengan iring-iringan cucuk lampa, kepala SMA Negeri 1 Boyolangu beserta dewan guru pun memasuki tempat diselenggarakannya acara. I'm sorry if it's all too much. Every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. Wisuda Purnawiyata kelas 12 SMA Negeri 1 Boyolangu tahun pelajaran 2016-2017 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kemudian, sidang terbuka Wisuda Purnawiyata yang mengambil tema Merajut Kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika ini dibuka secara langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Boyolangu, Muci Rahayu. Thank you.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara wisuda kelas 12 SMA Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2016-2017 saya nyatakan dibuka. Purnawiyata kelas 12 SMA Negeri 1 Boyolangu tahun pelajaran 2016-2017 ini dihadiri langsung oleh Bupati Tulung Agung Sahri Mulyo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulung Agung, wali murid kelas 12, dan sejumlah tamu undangan lain. Dalam sambutannya, Kepala SMA Negeri 1 Boyolangu Muci Rahayu juga menyampaikan capaian prestasi siswa didiknya untuk angkatan 2016-2017. Anak-anak kita bisa dibanggakan bahwa untuk senam PTN sampai hari ini 5 menit yang lalu sudah 105 siswa. Alhamdulillah lagi bahwa 105, 2 diantaranya di universitas di Malaysia. Dan saya mohon doa restu lagi, semoga yang belum beruntung di senam PTN didoakan nanti di SBM diterima semua. Itu yang kami sampaikan. Semoga SMA Negeri 1 Boyolangu tetap di hati masyarakat Tulungagung. Inilah ciri khas SMA Negeri 1 Boyolangu. Semoga putra-putri panjenengan nanti bisa lebih giat, lebih bermanfaat di jenjang yang lebih